Oke teman-teman, sebelumnya gue lagi ada kena copyright strike dan gue yakin tuh bukan salah gue atau bukan salah Garena. Gue minta supportnya aja dan minta dukungannya kalau emang ter channel gue kena strike lagi, mohon doanya aja teman-teman ya. Gila bro, matchmaking adil. Kita lihat musuhnya. Master 2. Selanjutnya. Ntar gue ganti lotot dulu, lupa. Oke, Master 2, Master 1, Master 2. Ada Veteran 5, ada Pro 1. Melawan Master 4, Master 4, Master 3, Master 4, Master 3. Ya, skill sih gak dihitung sama rank ya. Karena smurf juga kan bisa. Nice. Banyak rudal menghampiri. Dua. Nggak asis gue. Tuker base. Ada musuh belakang gua. Waduh. Ih, ternyata gua paling banyak. Tidak mungkin. Ada musuh tadi ya? Ini ya? Nyebar, ini spawnnya parah banget, nyebar. Wah, ini sih ranknya asli musuhnya. Ini sampe ngomel musuhnya, sampe ngomel. Iya, dia ngepron, salah banget. Ini sih ranknya asli loh, musuhnya loh. Ini kejam banget matchmakingnya, sumpah. Susul lagi 14-3. Wah, sadis banget. Last game terus, sabar bro. Kalau lagi menang itu nggak bisa last game soalnya bro, bener deh. Iya parah banget ya, ini matchmaking adil banget bro, sumpah bro, seadil-adilnya matchmaking ini. Gila, Master 3-4 ketemu Master 1-2 ditambah Pro 1 dan Veteran 5. Woi turun woi. Aku tuh main tim deathmatch lebih tegang daripada main bomb mission. Capek bro bersih-bersihin snipernya. Tadi ada musuh depan gua tiba-tiba hilang. Wah, kayaknya bener adu sniper aja ini aing mah. Jigot mainnya nih. Reloading, cover me.
Wah. Aduh. Aduh. Gue spawn di sana tadi. Mantap bener ya. Lumayan banget. Nice. Akhirnya naik Master 5 juga. Tinggal selangkah lagi untuk sampai ke Legendary, teman-teman ya. Oke, okay, nice. Wah, cakep banget. Mantep banget, aku digendong. Yeay, Master 5 juga. Ini adalah rank tertinggi gua semenjak season 1, season 2. Dikit lagi sampai Legend juga akhirnya. Oke, teman-teman, thank you ya. Mau off dulu, baterainya udah lobet juga.